Rasuah dalam bola sepak sangat berleluasa pada tahun 1994. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan menemubual Encik Hanif bin Osman yang merupakan seorang bekas jurulatih bola sepak dan juga bekas pesalah rasuah. Beliau telah selesai menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 7 bulan akibat dari jenayah rasuah yang telah dilakukan sewaktu beliau bekerja sebagai ketua jurulatih pasukan sebuah negeri di Malaysia. Semoga dengan perkongsian ini akan dapat memberi pengajaran yang menginsafkan buat diri kita. Boleh Encik ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang diri Encik? Sebenarnya saya adalah seorang pemain bola sepak satu negeri sejak tahun 1990-an. Saya beralih ke profesion kejurulatihan bermula pada tahun 2008 sebagai seorang pelatih. Kemudian pada 2010 saya dilantik sebagai penolong jurulatih Piala Presiden dan pada 2011 saya dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan Piala Presiden. Pada pandangan Encik, adakah rasuah dalam dunia bola sepak ini boleh dilihat sebagai sesuatu yang serius? Ya, serius. Rasuah dalam bola sepak sangat berleluasa pada tahun 1994. Pada waktu itu merupakan zaman pembongkaran rasuah di Malaysia. Apakah bentuk rasuah yang wujud dalam perlawanan bola sepak? Oh, ada macam-macam. Rasuah dalam bola sepak ni biasanya adalah dalam bentuk mengatur keputusan perlawanan yang mana ianya akan ditentukan oleh buki. Buki yang ini pihak yang mengatur perlawanan ni akan menentukan pasukan mana yang menang dan pasukan mana yang kalah. Jadi rasuah diberi bukan sahaja untuk memastikan sesebuah pasukan itu kalah, tetapi turut diberi kepada pasukan yang bakal menang. Maksudnya, rasuah juga diberi pada pasukan yang bakal menang dalam perlawanan itu? Oh ya, rasuah diberi kepada kedua-dua pihak. Bagaimana Encik Hanif sendiri boleh akhirnya terlibat dalam jenayah rasuah ini? Asalnya saya memang terdesak. Bukan disebabkan faktor kewangan, tetapi kerana keputusan-keputusan perlawanan pasukan saya sebelum ini yang kebanyakannya tak berpihak kepada pasukan kami. Yang ini kami selalu kalah. Kejadian itu awalnya berlaku selepas pasukan saya kalah teruk 4-0 seingat saya dalam perlawanan dengan sebuah pasukan daripada selatan tanah air. Pasukan saya juga kalah dalam banyak perlawanan sebelum ni. Saya turut menerima tekanan dari pihak pengurusan yang tidak berpuas hati dengan prestasi saya dan pasukan saya. Pada malam tu saya dapat panggilan daripada buki yang menceritakan bahawa pasukan saya boleh bangkit dan menang. Boleh menang untuk perlawanan seterusnya. Saya tertanya-tanya bagaimana, dan buki itu telah memberi ruang dan mengajarkan cara-cara bagaimana pasukan saya boleh menang, dan ini memberi ruang
ataupun berita gembira kepada saya untuk menerima pelawaan darinya, di mana dia memberi jaminan bahawa pasukan saya boleh menang dengan syarat saya harus patuh dengan arahan ataupun aturannya. Jadi saya pun tak berfikir panjang lagi, saya terus terima tawaran itu, yang mana tanpa saya sedari bahawa saya telah melangkah sebelah kaki saya ke arah perbuatan rasuah tersebut. Baiklah, apa yang berlaku seterusnya? Seterusnya saya telah dihubungi pihak Buki selepas itu untuk hadir sesi perjumpaan antara kami, iaitu Buki dan pemain-pemain pasukan saya. Buki telah menetapkan aturan perlawanan, apa yang harus dibuat, dan memberitahu pemain tentang apa yang akan berlaku dalam perlawanan tersebut dan perlu untuk mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pihak Buki. Pemain-pemain saya semuanya bersetuju menurut arahan, sebab kebanyakan pemain-pemain saya adalah lepasan pelajar lepasan SPM yang kebanyakannya tak ada background ataupun tak tahu sangat berkenaan dengan isu rasuah ini. Saya hanya akur saja dengan arahan yang ditetapkan oleh Buki, kerana menurut Buki pasukan saya akan dijamin menang dalam perlawanan tersebut. Bagaimana pemain boleh berkomunikasi dengan Buki di padang? Oh, sebenarnya Buki mempunyai orang tengah di dalam stadium tersebut untuk menghantar isyarat kepada pemain-pemain. Jadi pemain perlu sentiasa menjeling atau melihat ke arah orang yang memberi isyarat untuk tindakan seterusnya pada perlawanan tersebut. Biasanya isyarat diberi dengan cara melihat posisi topi ataupun tangan yang dipakai ataupun yang digayakan oleh wakil Buki. Dalam perlawanan itu, saya merasakan bahawa pasukan saya sangat mudah untuk menjaringkan gol. Saya yakin pihak lawan juga tahu tentang arahan perlawanan yang telah ditetapkan oleh Buki, dan mereka bermain mengikut kehendak yang telah ditetapkan oleh Buki. Apa yang berlaku apabila kes ini mula dihidu oleh pihak SPRM? Setelah sebulan daripada perlawanan tersebut, saya dengar khabar angin bahawa rahsia yang kita simpan selama ini dah bocor. Pada waktu itu saya merasa takut, cemas dengan keadaan ini. Tak lama lepas itu saya telah diarahkan untuk pergi ke pejabat untuk berjumpa dengan Siti Usaha Eksekutif, dan saya telah menerangkan segala-galanya kepada pihak pengurusan apa yang berlaku. Tak lama selepas itu, seorang pegawai SPRM telah menelpon saya untuk datang ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Lepas tu saya disoal siasat selama lebih kurang 10 hari dan kemudiannya saya didakwa di mahkamah. Pada waktu itulah saya rasa dunia ni rasa macam menghimpit saya dari semua arah. Saya rasa sangat takut, cemas, dan saya hilang semuanya, dan saya rasa semuanya hilang dalam sekelip mata. Pekerjaan, kereta saya ditarik, rumah sewa tak mampu lagi nak bayar, dan rakan-rakan dekat sekeliling juga mula lari daripada saya, dan hanya keluarga saya yang masih setia bersama dengan saya dalam keadaan sukar seperti ini. Dan saya ingat pada 8 April 2016 saya telah dijatuhi hukuman menurut Seksyen 16B, di mana saya dikenakan 20 pertuduhan. Setiap satu pertuduhan dihukum 15 bulan penjara dan denda RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. Dalam waktu tersebut, apakah kesukaran yang Encik telah lalui? Apabila hukuman telah dijatuhkan, saya rasa hidup saya macam dah tak berguna lagi. Hidup saya terasa perit,
sebab saya terpaksa tinggalkan segala-galanya, anak, isteri dan keluarga yang saya cintai. Dan saya telah sedar bahawa saya telah melakukan satu kesalahan yang teramat amat besar dalam hidup saya, yang mana kesalahan ini bukan saja telah menjejaskan hidup saya tetapi juga keluarga saya yang saya cintai juga telah terlibat sama, terkesan dengan kesalahan yang telah saya buat ini. Jiran-jiran, orang-orang di sekeliling banyak yang memerli dan juga ada kata-kata kesat yang saya dengar, dan ini semua seperti menghukum diri saya. Saya biarkan saja orang bercakap tentang saya, kerana saya redha inilah yang saya kena terima atas kesalahan yang telah saya lakukan. Apakah perasaan Encik sewaktu dipenjarakan? Penjara adalah tempat yang sangat-sangat sedih, menyedihkan dan menakutkan, dan begitu menyeksa mental dan fizikal kita. Waktu dalam penjara, sebenarnya waktu itu bapa saya telah meninggal dunia waktu saya dipenjarakan. Walaupun pihak penjara memberi kebenaran untuk saya menziarahi arwah ayah saya, namun saya tak hadir kerana saya merasa bimbang dan sangat malu dengan orang kampung, orang jiran-jiran, dan yang mana apabila mereka melihat saya digari dan diiringi oleh pegawai penjara, saya merasa sangat malu. Jadi saya tak sanggup untuk hadir di hari pengkemudian arwah ayah saya. Dan begitu juga ibu mertua saya dan adik kandung saya yang sangat saya sayang juga meninggal dunia waktu saya berada di dalam penjara. Dan sama juga saya tak hadir kerana saya merasa sangat malu dan takut untuk berhadapan dengan masyarakat, jiran-jiran yang tahu bahawa saya telah dipenjarakan atas kesalahan rasuah ini. Berapa lamakah Encik berada dalam penjara? Saya rasa 4 tahun 7 bulan. Apakah pekerjaan Encik sekarang? Saya ada meniaga secara kecil-kecilan pada waktu ini dan juga ada buat sikit-sikit kerja pembinaan. Alhamdulillah cukuplah untuk menampung keperluan kami sekeluarga. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun pesanan Encik kepada mereka di luar sana? Bagi saya, selagi ada ruang dan peluang untuk memberi dan menerima rasuah, maka selagi itu rasuah ini boleh berlaku. Dan ini sangat bergantung kepada bagaimana seseorang itu boleh mempertahankan jati diri dan prinsip hidupnya untuk mengelakkan rasuah. Janganlah sesekali kita menghampiri diri dengan jenayah rasuah ini, kerana saya telah melaluinya dan merasai keperitan kesan daripada perbuatannya. Kerana sesungguhnya rasuah ini adalah sesuatu benda yang indah dan manis, tetapi ianya adalah palsu semata-mata. Ketika saya terpaksa merengkuk di dalam penjara dan semuanya penuh dengan kesedihan dan kedukaan, barulah saya tahu bahawa semua yang telah saya buat, hasil yang saya dapat daripada rasuah ini merupakan satu bencana yang menghancurkan hidup saya. Sebagai kata-kata terakhir, apakah harapan Encik? Harapan saya adalah supaya negara kita, Malaysia ini, bebas dari segala bentuk jenayah rasuah,
supaya negara kita menjadi negara yang lebih maju dan disegani oleh pihak luar. Baiklah, terima kasih kerana berani berkongsi pengalaman Encik kepada masyarakat. Semoga kehidupan Encik dipermudahkan untuk masa yang akan datang. Terima kasih, sama-sama. Semoga kita mendapat iktibar dan pengajaran dari kisah ini. Ingatlah bahawa rasuah bukanlah suatu kesalahan kecil, namun ianya adalah suatu bentuk jenayah yang boleh menghancurkan kehidupan dan juga keluarga anda. Terima kasih kerana menonton.